get your money. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel pencari HP. Di video kali ini, admin akan menginformasikan 5 HP Samsung harga 2 jutaan terbaik edisi akhir tahun 2021. HP Samsung 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2021, yang pertama ada Samsung Galaxy A12. Meski secara performa HP ini tidak terlalu kencang, namun Samsung A12 mempunyai memori yang cukup besar di kelasnya karena dibekali RAM 4GB per 128GB hingga 6GB per 128GB yang masih tersedia slot microSD, dan ditopang baterai jumbo 5000 mAh dengan fast charging 15W berkonektor USB Type-C. Soal performa, HP ini diotaki chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer. Sedangkan untuk Samsung A12 versi 2021 telah mengandalkan chipset Exynos 850 yang telah dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer. Dan untuk kameranya, Samsung A12 dibekali 4 kamera utama yang beresolusi 48MP plus 5MP plus 2MP dan 2MP. Sementara selfie-nya 8MP serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Number 2. HP Samsung 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang kedua ada Samsung Galaxy M22. HP Samsung terbaru ini telah diotaki chipset gaming MediaTek Helio G80 yang cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming, dan telah dibekali RAM besar berkapasitas 6GB per 128GB yang masih tersedia slot microSD, dan ditopang baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung fast charging 25W. HP yang ada NFC ini telah dibekali layar berpanel Super AMOLED dengan kecepatan refresh 90Hz yang cukup baik di kelasnya, dan mempunyai 4 kamera utama yang beresolusi 48MP plus 8MP plus 2MP dan 2MP. Sementara selfie-nya 13MP serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. HP Samsung 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang ketiga ada Samsung Galaxy M31. Meski telah banyak HP Samsung keluaran terbaru, namun Samsung M31 bisa jadi pilihan untuk HP Samsung di kelas 2 jutaan. HP yang telah dibekali layar berpanel Super AMOLED ini mempunyai 4 kamera utama dengan resolusi besar, yakni 64MP plus 8MP plus 5MP dan 5MP. Sementara selfie-nya 32MP dan mengadopsi sensor sidik jari di belakang untuk sistem keamanannya. Samsung M31 juga mengandalkan RAM besar dan baterai jumbo, pasalnya Samsung M31 ini telah dibekali RAM berkapasitas 6GB per 128GB yang masih tersedia slot microSD, dan ditopang baterai jumbo 6000 mAh dengan fast charging 15W berkonektor USB Type-C, serta diotaki chipset Exynos 9611
dengan fabrikasi 10 nanometer. Number 4. HP Samsung 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang keempat ada Samsung Galaxy M32. HP yang dibanderol harga mulai 2,8 jutaan untuk varian RAM 6GB per 128GB ini telah mengusung layar berpanel Super AMOLED dengan kecepatan refresh 90Hz dan juga mengandalkan chipset MediaTek Helio G80 yang cukup mumpuni untuk kebutuhan gaming serta dilengkapi fitur NFC. Di sektor kamera, Samsung M32 dibekali 4 kamera utama dengan resolusi besar, yakni 64MP plus 8MP plus 2MP dan 2MP, sementara selfie-nya 20MP, dan mengadopsi sensor sidik-jari di samping untuk sistem keamanannya, serta ditomang baterai jumbo 5000 mAh dengan fast charging 25W berkonektor USB Type-C. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí. HP Samsung 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 yang kelima ada Samsung Galaxy A22 4G. HP yang telah mengusung layar berpanel Super AMOLED dengan kecepatan refresh 90Hz ini telah mengandalkan 4 kamera belakang dengan lensa utama beresolusi 48MP yang sudah dilengkapi OIS, sementara selfie-nya 13MP dan mengadopsi sensor sidik-jari di samping untuk sistem keamanannya. Soal performa, Samsung A22 4G juga mengandalkan chipset MediaTek Helio G80 dengan fabrikasi 12nm yang dipadukan RAM 6GB per 128GB yang masih tersedia slot microSD dan dibekali baterai jumbo 5000 mAh dengan fast charging 15W berkonektor USB Type-C. Itulah HP Samsung 2 jutaan terbaik edisi akhir tahun 2021 versi pencari HP. Untuk cek harga dan pembelian silakan cek di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton.